Iskandar Abdul Samad di Malan yang dibentuk PAS kawasan Nampang Jaya. Jadi kita beri peluang kepada penceramah undangan kita, Ustaz Akhil Hai, selama tamat jam 12 terpulang kepada beliau untuk mengisi kita sebut 2 jam bersama Akhil Hai. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sama-sama insyaallah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا ونديمنا يا الله 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 يا تكبير ولله الحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzukna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Yang dirahmati lagi dikasihi Al-Fadil Kekanda Tuan Pengerusi Majlis, yang dirahmati lagi dikasihi Al-Fadil Ketua Cawangan Parti Al-Islam Malaysia PAS Kawasan Ceras Indah
Fadil Ustaz Tuan Haji Yusuf, yang dirahmati lagi dikasihi pimpinan-pimpinan saf kepimpinan Parti Al-Islam Malaysia PAS, Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, rakan-rakan daripada Barisan Alternatif Partai Keadilan Nasional, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak serta sahabat-sahabat dan adik-adikku sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan punya diri insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا Sadaqallahul Aliyyul Azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami yakni ketakutan ataupun dari ancaman musuh-musuh mereka. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Tuhan punya dunia Allahu Akbar mempertemukan kita dalam satu majlis ilmu, satu wacana ilmu, satu tazkirah, satu ma'izah, satu peringatan untuk diri si penceramah dan para hadirin yang datang daripada timur membawa makmur, daripada barat membawa berkat, daripada utara membawa sejahtera, dari barat mungkin membawa juga, dari selatan membawa kawan-kawan yang hadir bersama-sama pada malam ini untuk mengimarahkan program yang dilangsungkan oleh Parti Al-Islam Malaysia PAS. Walaupun kita berada dalam bulan Rabiul Akhir, sudah meninggalkan Rabiul Awal, tetapi roh peringatan Maulid Nabi, yaitu hari jadi atau hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terus disambut, bukan sekadar tunggu bulan Rabiul Awal, bahkan seterusnya insya-Allah sehinggalah kita bertemu di dalam bulan yang mendatang, yaitu bulan-bulan Ramadan Al-Mubarak yang insya-Allah tak berapa lama lagi akan tiba di kalangan kita. Para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini ana diberikan amanah untuk bersama-sama mengadaptasikan satu tajuk ataupun maudhu', iaitulah Maulidur Rasul. Sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para hadirinku sekalian, kalau kita tengok di ceras indah ini, kalau ada anak kita yang lahir, mungkin hari ini kita sambut hari jadinya di rumah. Siapakah tetamu-tetamu yang hadir untuk mengimarahkan majlis hari jadi anak kecintaan kita tersebut? Mungkin adik-beradik, jiran tetangga, ipo duai, sanak saudara datang. Kalau dalam peringkat yang lebih tinggi, kalau kita sambut Maulid Nabi, tuan-tuan, sambut bukan Maulid Nabi, sambut hari kelahiran, mungkin kita katakan Sultan Selangor. Negeri Selangor akan bercuti kerana menyambut hari jadi Sultan Selangor kita. Bila Sultan Selangor menyambut hari jadi, bercuti orang Selangor, adakah negeri Perak bercuti? Enggak begitu. Johor tidak cuti. Pergi ke peringkat yang lebih tinggi, kalau Sultan yang di-Pertuan Agong kita hari jadi di hari ini, seluruh negara Malaysia akan bercuti. Tapi ingat, Thailand tidak cuti, Indonesia tidak bercuti, Singapura tidak bercuti. Makanya kita sambut majlis malam ini Maulid Nabi. Bukan kata orang lain perlu bercuti, semua orang kena rehatkan minda, semua berbalik ingat bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi dunia ini adalah sebagai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidak kuutus Muhammad ke kalangan kamu melainkan untuk memberi penyebar rahmat kepada seluruh alam. Inilah benda yang disebut di dalam forum-forum. Ceramah-ceramah. Ceramah mega perdana, forum perdana, seminar perdana dan sebagainya. Membicarakan bagaimana yang kita sambut hari jadi ini bukan sebarang orang, bukan sebarang insan. Insan terpilih, insanul kamil, yang sempurna. Tuan-tuan, disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada satu contoh teladan ikutan yang amat baik, uswatun hasanah. Yang mana hari ini orang berlumba-lumba untuk menjadi model kepada orang lain. Tapi tuan-tuan puan-puan, percayalah, orang-orang penulis-penulis daripada barat sendiri mengakui baru-baru ini dalam tulisan buku-buku muktabar mereka. Mereka telah pun menyatakan bahawa manusia yang paling istimewa, yang paling tertinggi sekali di dalam dunia ini, sabit dengan agama lain, sabit dengan semua bangsa, adalah Muhammad bin Abdullah. Orang putih sendiri boleh iktiraf, orang kita tak mau ikut apa yang Nabi tinggalkan. Adalah satu perkara yang amat malang bagi kita yang sama-sama berarak, bagi kita sama-sama yang berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita meninggalkan bahkan menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Para hadirinku sekalian, sambut hari jadi Nabi tuan-tuan puan-puan. Kalau kita ada anak kita umur 2 tahun dah meninggal dulu dah. Anak kita mungkin 20 tahun dulu dah meninggal dulu dah. Mungkin anak kita umur 10 tahun dah meninggal dah. Ada ketidak bila anak punya hari lahir yang telah pun kembali ke rahmatullah itu, kita sambut hari jadinya 2 saat dari sekarang. Ada atau tidak? Ada mungkin 1,000 dalam satu kak ya. Tapi selalunya jarang-jarang. Atau kadang-kadang. Tak ada kerja kita nak menyambut hari jadi orang yang telah kembali ke rahmatullah. Tak ada syekh selalu kalau kita tengok. Tetapi pada malam ini kita sambut hari jadi Nabi 1400 tahun dahulu meninggalkan kita. Sambut lagi hari jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita serba tahu tuan-tuan puan-puan, peringkat negara Malaysia bila mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi di mana-mana pun, sampai hari ini confirm 3 perkara. Pertama, diadakan syarahan. Kedua, marhaban. Dan ketiga, makan. Mata rantai yang cukup cantik untuk dibicarakan pada malam ini. Syarahan ini nadi utama pengembangan syiar dan syariat Islam. Marhaban, benda yang semakin yang lupus dan pupus, yang makin pupus dan berzandi. Makan, makan perlu untuk membina kekuatan untuk beribadah. Bukan makan sampai tak boleh nak break. Sebab itu Nabi pesan, berhenti makan sebelum kenyang. Para hadirinku sekalian, kalau kita tengok dalam mata rantai 3 tadi, yang the most important thing malam ni, syarahan. Kerana syarahan, tuan-tuan perempuan, kita sama-sama berkumpul. Ana, para hadirinku sekalian, dulu ingat-ingatkan menyanyi sibuklah 10 tahun dulu. Kalau menyanyi ni tuan-tuan, kalau ada function pun dalam seminggu, tu sebulan tu boleh kira 2 kali, 3 kali. Tapi rupa-rupanya dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini, kalau kita tengok subhanallah, jenuh menepih ya. Silat pulut, silat gayung, silat cendol semua pula. Tak boleh nak terima tanggungjawab tu, kita terlalu berat kita rasa. Begitu juga Al-Fadhil Panitia Tuan Program yang terungkus semua telefon-telefon, anak pun segan. Dia tak bagi tarikh, dia bagi tarikh juga. Kadang-kadang ada yang tak bagi tarikh, tuan-tuan marah ke kita balik. Dia kata, apa ni ustaz tak main ni? Dia marah ke aku balik. Tuan-tuan, inilah satu fenomena menunjukkan orang makin peka dengan ceramah. Di saat pihak yang lagi satu memantau ceramah. Alhamdulillah, bagi sebuah negara sistem demokrasi berparlimen, kita fikirkan walaupun kita tidak dapat berada di padang yang hijau di sana, kita dapat dengan kehijauan yang ada di sini, insyaAllah pun alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Para hadirinku sekalian, ana balik lagi pada Terengganu tuan-tuan puan-puan. Sempena Maulid Nabi di Terengganu, kalau tengok di masjidnya, di suraunya, di musolanya, Masya Allah Syekh. Kebetulan pula baru-baru ni cuti-cuti Malaysia. Apa yang diberitahu oleh pihak kerajaan, apa yang diberitahu oleh pihak pemerintah, dengan slot-slot dalam televisyen mereka sampai ke rumah-rumah kita, dia kata orang Terengganu ni tak duduk di Terengganu dah. Semua pergi ke mana? Semua pergi ke Kuantan untuk berjalan-jalan dan bersiar-siar. Seolah-olah macam Terengganu ni tak ada tempat indah dan menarik. Tuan-tuan bukan tak tahu, Terengganu kita hari ni kalau kita tengok dalam program Terengganu kita,
ditunjukkan sebenarnya kembali kebudayaan-kebudayaan negeri Terengganu. Cuma apa nak wei adik kakakku sekalian? Apa yang berlaku sekarang ini, orang-orang ini ada katanya pergi ke Kuantan, Pahang kerana mungkin nak happening atau nak berhibur. Jawapan yang paling tegas dan paling pantas ialah memang betul lah tuan-tuan puan-puan. Siapa nak happening, siapa nak pening, susah pergi Terengganu. Pergi Kuantan. Saya tidak menyalahkan Kuantan kata sebagai pusat maksiat walaupun Pahang Darul Kasino, tapi yang saya nak sebut ialah ibu-ibu bapa-bapa rahimakumullah. Memang benarlah mereka-mereka yang memang dalam planet dan zon yang berbeza dengan zon Islam, dengan syariat Islam, dia orang akan pergi bertandang. Tak payah suruh, tiket sendiri dia orang beli, naik bas pergi bertandang. Pergi mana? Clubman, Cerating. Tuan-tuan, tak perlu saya sebut apa itu Clubman. Tak perlu saya sebut apa itu Cerating. Masing-masing faham dah. Pun ada dah pergi dah pun agaknya tuan-tuan puan-puan. Begitu keadaannya. Terengganu dikatakan tak ada tempat. Ana pergi Terengganu adik kakak 4 hari. Ada Coca-Cola, ada Pepsi Cola. Raya, pasar malam sudah,